Yang tentunya juga sudah membawa nama Kota Mojokerto ke ranah nasional, bahkan dan kalau mengacu dari tahun kemarin, kalau mengacu di wali kota untuk membagikan sepatu yang akan mengambil kemas lepas dari pandangan kita, dan kita akan menuju ke peserta berikutnya, peserta berikutnya koperasi dan industri yang ada di Kota Mojokerto. Sebagai itu juga ini berdampak bahkan mendapatkan gelar Sri Kri Buanoto Tunggadewi Maha Rajasa Jaya Wargani berkat. Partisipasinya di kita lihat bersama di atas Kementerian Rencana langsung masyarakat dan menyatu dengan masyarakat membaur menjadi satu saling sekongkoloyo bangun program dengan karakter dari dunia juga dalam memimpin. Maaf kurangnya dong buat bapak dari bang, ayo semuanya merupakan tradisi untuk kita. Terima kasih untuk peserta nomor 12 dari Senam Oke. Mari kita mulai dengan tahun sehat dan bugar dengan olahraga. Lanjut dari masyarakat untuk bisa maju. Peserta berikutnya adalah penampilan nomor 14. Persembahan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto dengan mengangkat tema Budaya Nusantara. Kita persilakan sambil maju nih, biarkan kita melihat dari personel Kota untuk Kota Mojokerto. Pada suatu masa Garuda Nusantara, seorang pemimpin yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin dari banyak budaya melawan tersebut. Masukkan itu sebagai budaya bersama kita.
Boleh untuk peserta berikutnya lebih maju di depannya garis start saja. Silakan agak maju ke depan. Iya, silakan. Tapi tidak bisa. Kecepatan, kemudahan, jangkauan dan peserta nomor 17. Ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Matahari yang membawa cahaya ke segala kegelapan dan juga dapat membentuk. Baik, berikutnya masa-masih dengan tema seni budaya Majapahit akan dipersembahkan oleh Kecamatan Prajurit Kulon. Dengan gagahnya Arya Permada, atau yang lebih dikenal Gajah Mada, melakukan pemberontakan tersebut. Komunitas emak-emak ya yang mengikuti acara pawai kemarin tetap Jakarta. Terima kasih. Kami persilakan Sanggar Senam Idea SX. Kreasi dan juga kreativitas yang lebih baik lagi pastinya kita harapkan pada event-event berikutnya demi terima kasih kami sangat bapak ibu sekalian untuk para penonton untuk tetap menjaga kebersihan, jangan sampai ada bekas-bekas makanan yang dibuang sembarangan, mohon untuk tetap sadar akan kebersihan lingkungan. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Oke, Mas Al, selain bersama dari APD-OPD juga telah hadir bersama-sama keluar dari FKKS. Dengan mengambil judo Pesona Kota Mojokerto dengan mahkota Tiwana dan Kapeng Duda Wati Matahari serta penari-penari cantik berdua dengan untukmu Indonesia. Terima kasih.
biar gak lembek ya.